Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lor, ada throttle body punyaan Colt SS tahun 2017 yang mana kasusnya dari si pengguna yang dikeluhkan adalah saat lepas gas, saat waktu kopling mau oper gigi, terkadang mesin mati. Maka dari itu kami sengaja membukanya untuk memperbaikinya, minimal untuk membersih-bersihkan supaya nantinya saat mobil dikendarai atau nyala tidak ada mati di tengah jalan atau mati saat pedal kopling diinjak. Ini lor, kita langsung menuju ke ini adalah ISC nya kita buka saja yang ini dengan menggunakan obeng gedok mata yang lancip ini. Sekarang pegang ini, Lek. Ini lor ya, kita buka. Biasanya ISC-nya kotor lor. Ini semua juga ini kotor sekali ini ya lor. Nanti filter anginnya juga dibersihkan. Maksudnya kita bersihkan juga nanti. Ini lor ya. Nah ini lor ya, kotor sekali. Kita bersihkan. Saat kita membersihkan, ini karet jangan sampai kena semprot lor ya. Ini kita ambil dulu aja ini. Nah ini, nah, ambil dulu aja untuk membersihkan semuanya ini harus kita amankan karetnya. Plus ini, langsung kita semprot saja bisa ini. Menggunakan karbu cleaner. Nah, ini kita menggunakan karbu cleaner juga bisa lor nih. Terus yang ini juga lubangnya. Kotor sekali lor ya. Kita bersihkan semua lor ini lor. Ini setelah kita bersihkan semua, motor bodinya sama lubang ISC nya kita bersihkan. Ini juga setelah kita bersihkan semua, lalu kita pasang. Tapi jangan lupa ini lor ya, karet orengnya harus dipasang, jangan sampai tertinggal ini. Terus kita pasang dan bautnya kita pasang juga. Setelah ketiga baut ini kita kencangkan, saatnya kita pasang lagi di kendaraan ya. Ini kita pasang dulu itu kabel gasnya. Terus kita pasang 4 baut ini. Kemudian 4 baut ini kita kencangkan. Kalau sudah kencang semua, selanjutnya adalah pemasangan ini di lor ya, selang radiator. Ini yang satunya ini tempatnya memang sempit lor ini lor.
klem selangnya ini kita kencangkan, jangan sampai lupa, takutnya nanti bocor kalau tidak dikencangkan. Dan kemudian kita pasang soket-soketnya. Ini adalah soket ISC-nya. Ini adalah soket throttle-nya ini. Hanya sekedar perawatan ini. Awalnya memang dari si pengguna, kalau mesinnya sering matiinan sendiri saat koplen diinjak. Ini setelah terpasang semua lor ya, soket-soketnya sama selang-selangnya. Selanjutnya adalah ini lor, menambah air radiator kita isi. Karena tadi sempat kebuka selangnya, akhirnya airnya keluar dan mengalir. Kita harus menambah lagi air yang di radiator. Kita tutup dulu. Ini dilap lor ya, kalau ada tumpahan air. Terus selanjutnya adalah kita nyalakan. Ini alhamdulillah lor ya, terdengar suaranya sudah bagus dan terdengar normal. Kita tunggu saja sebentar biar RPM-nya turun. Nanti kita cek lagi ini soketnya, takutnya ada yang kendor. Nah ini lor ya, hasilnya RPM mulai mau turun. Jadi ini sekalian filternya dibersihkan lor, semprot sama angin kompresor biar kotorannya keluar atau filternya menjadi bersih lagi. Demikianlah lor ulasan dari kami, semoga bermanfaat dan sedikit membantu. Nanti tetap apabila sedulur mengalami kasus yang semacam ini, yang mana tadinya tadi pada awalnya setiap kali pengguna mau pindah gigi saat koplen, berarti terjadi mesin mati sendiri. Dan kami berusaha untuk membenahi ini, untuk membersihkan prosedurnya sama sensor ISC-nya. Setelah kita bersihkan, ini hasilnya sudah normal kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada ulasan kami yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.